بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu bahwa seorang yang melakukan sujud tilawah ada dua keadaan, yaitu keadaan di luar solat dan keadaan di dalam solat. Dan beliau masih membahas tentang keadaan seorang yang melakukan sujud tilawah di luar solat, di mana beliau mengatakan bahwa apabila seorang hendak sujud maka dia harus takbir, takbiratul ihram. Kemudian takbir untuk sujud. Dan telah kita sebutkan bahwa yang demikian ini membutuhkan dalil. Apabila tidak ada dalil, maka asal hukumnya adalah kita tidak melakukan. Yang datang dalam riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya menyebutkan sujud dan tidak disebutkan takbir, takbiratul ihram ataukah takbir pada saat turun untuk sujud. Sehingga ini wallahu alam bisawab, Allahu alam bisawab, yang sahih dalam hal ini adalah seseorang boleh langsung sujud. Dalam hal tasbih maka dia boleh memilih zikir-zikir yang diucapkan pada waktu sujud yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma idza faragha min at-tasbih wa ad-du'a rafa'a ra'sahu mukabbiran." Kemudian apabila dia selesai sujud dan selesai dari bertasbih dan berdoa, maka dia mengangkat kepalanya dengan bertakbir. Ya, jadi setelah dia sujud, begitu dia mengangkat kepalanya, Allahu Akbar, juga dengan takbir. Ini pun membutuhkan dalil. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada dalil dalam hal ini yang sahih. Sehingga apabila dia hendak sujud, sujud tanpa takbir di permulaan dan tanpa takbir pada saat mengangkat kepala. Wa hal yaftaqiru ila salam, apakah membutuhkan salam kalau dikerjakan di luar salat? Fihi qawlani, ada dua pendapat. Mansusani lisyafi'i masyhuran. Yang kedua-duanya dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i dan kedua nas ini masyhur. Mulai besok anak-anak harus di depan. Ada dua pendapat
yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Asahuhuma, yang paling sahih inda jamahiril ulama min ashabih, menurut mayoritas dari kalangan para ulama dari sahabat-sahabatnya para pengikut Syafi'iyah, annahu yaftaqiru, bahwa dibutuhkan salam. Jadi kembali kepada asal pendapat beliau, sujudut tilawah hukumnya sama seperti hukum salat sunnah, sehingga ada takbiratul ihram, ada takbir untuk sujud, kemudian takbir ketika bangkit, kemudian salam. Nah, liftiqarihi ilal ihram wa yasiru ka salatil jinazah, karena dia butuh takbiratul ihram, sehingga keadaannya seperti salatul jinazah. Nah, wa yu'ayyidu hadha ma rawahu Ibn Abi Dawud bi isnadihi sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan yang menguatkan ini apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana idza qara'a as-sajdata sajada thumma sallam, bahwa Abdullah bin Mas'ud apabila beliau membaca as-sajdah, maka beliau sujud, kemudian salam. Nah. Wathani la yastaqiru. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dibutuhkan salam. Kasujudit tilawah fis salah, seperti sujud tilawah yang dilakukan dalam salat. Walainnahu lam yungkal anin nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika. Dan karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Setiap hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah pada saat mendengar atau membaca ayat, tidak dinukilkan bahwa beliau salam. Sehingga dalam hal ini wallahu a'lam bissawab, ya, seseorang tidak salam. Walaupun ini diperselisihkan di kalangan para ulama ussalaf. Nah, namun yang sahih adalah tidak salam, wallahu a'lam. Fa'ala al-awwal, maka berdasarkan pendapat yang pertama, yaitu yang membutuhkan salam. Hal yaftatiru ila tasyahud, apakah dibutuhkan tasyahud lagi? Jadi mau dibuat seperti sholat akhirnya, ya. Sujud, setelah bangun dari sujud takbir, apakah mesti tasyahud sebelum salam? Ya, attahiyatu lillahi, ya, as-salawatul mubarakah, dan seterusnya. Apakah harus dibaca itu? Fihi wajhan, ada dua pendapat. Asahuma la yastaqir, kama la yastaqiru ila al-qiyam. Yang paling sahih, tidak butuh sebagaimana tidak butuhnya dia untuk berdiri. Ya, beliau telah menjelaskan sebelumnya bahwa kalau dia membaca Al-Qur'an, membaca ayat sajadah dalam keadaan duduk, apabila dia ingin sujud, dia enggak perlu berdiri, langsung aja sujud. Nah, maka demikian pula ketika dia hendak salam, tidak perlu tasyahud, kata beliau. Walhasil ya kawan, kita punya kaidah dalam hal ini, kaidah yang umum, bahwa dalam perkara ibadah tauqifiyah, kita berhenti kepada nas. Apabila terdapat nas dalil, maka itulah yang menjadi hujjah. Namun jika tidak demikian, maka kita kembali kepada asal hukum, tidak melakukan suatu amalan terkecuali apabila berdasarkan dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma' atau sahabat, dan tidak ada perselisihan di antara mereka, wallahu a'lam. Wa ba'du ashabina yajma'u bainal mas'alatain, dan sebagian dari sahabat-sahabat kami menggabungkan dua permasalahan. Wa yaqulu fit tasyahud was salam thalathatu awjuh, dan dia mengatakan dalam masalah tasyahud dan salam ada tiga pendapat. Asahuha annahu la budda min as-salam duna tasyahud. Yang paling sahih, harus dia mengucapkan salam tanpa tasyahud. Jadi enggak perlu tasyahud. Wa tsani, pendapat yang kedua, la yahtaju ila wahidin minhuma. Tidak butuh kepada kedua-duanya. Tidak perlu salam, tidak perlu tasyahud. Wa tsalitsu la budda minhuma. Ada pendapat yang ketiga mengatakan harus tasyahud dan juga harus
salam. Ini tiga pendapat. Wa mimman qala min as-salaf yusallim, di antara para ulama salaf mengatakan bahwa hendaklah dia salam, Muhammad bin Sirin, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Al-Ahwas, Abu Qilabah, Ishaq bin Rahuya. Wa mimman qala la yusallim, dan di antara para ulama salaf mengatakan tidak salam, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, wa Yahya ibn Wathab, Yahya bin Wathab, dan Ahmad. Nah, jadi jelas sekali terlihat perselisihan, dan ini membutuhkan dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak nukilkan bahwa beliau mengucapkan salam. Nah, wa hadha kulluhu fil hal al awwal wa huwa as-sujud kharij as-salah, dan ini semuanya ya masih membicarakan tentang keadaan pertama, yaitu kalau sujud tilawah itu dikerjakan di luar salat. Dikerjakan di luar salat. Nah, sampai di sini pembahasan. Selesai tentang keadaan yang pertama. Melakukan sujud tilawah di luar salat. Wal halus tsani. Nah, sekarang kita masuk kepada keadaan yang kedua. An ayasjuda litilawati fis shalah, yaitu dia sujud tilawah di dalam salat. Fala yukabbiru lil ihram. Kalau di dalam salat maka tidak perlu dia melakukan takbiratul ihram. Ya. Artinya dia sudah salat. Dia sudah melakukan takbiratul ihram. Dia sudah membaca Al-Fatihah. Setelah itu dia membaca surah. Pada saat dia membaca surah, dia melewati ayat sajadah. Nah, ketika dia melewati ayat sajadah di dalam sholat, ya enggak perlu lagi dia takbir kembali. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Enggak perlu. Langsung sujud. Nah, ya, takbir untuk sujud. Wa yustahabbu an yukabbira lis-sujudi, dan disukai bagi dia untuk takbir sujud. Ya, takbir menuju sujud. Wala yarfa'u yadayhi, dan tidak perlu dia mengangkat kedua tangannya. Wa yukabbiru lirraf'i minas sujud, dan dia dianjurkan pula untuk bertakbir pada saat dia bangkit dari sujud. Ini kalau di dalam salat. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di dalam salat, fi kulli khafdin wa raf'in, pada setiap turun dan naik. Turun naik. Nah, maka berdasarkan keumuman hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkan atau bahkan disyariatkan apabila seseorang melakukan sujud tilawah di dalam salat, sehingga dia ya terkena hukum salat. Nah, masuk dalam keumuman sholat, bertakbir pada saat turun dan takbir pada saat bangkit. Nah, berdasarkan keumuman. Berbeda kalau di luar sholat, butuh dalil. Nah, oleh karena itu, kita mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya tidak seperti sholat sunnah. Tidak disyaratkan bersuci, tidak disyaratkan menghadap kiblat, tidak disyaratkan menutup aurat. Tapi kalau sudah dikerjakan di dalam sholat, maka hukumnya sama seperti hukum sholat. Dia harus menghadap kiblat, dia harus bersuci, nah, dan seterusnya. Hadza huwa sahihul masyhur alladhi qalahu al-jumhur. Inilah yang sahih, yang masyhur, yang menjadi pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wa qala Abu Ali ibn Abi Hurairah min ashabina. Dan berkata Abu Ali bin Abi Hurairah dari sahabat-sahabat kami. La yukrahu lis-sujudi, la yukabbiru lis-sujudi wala lir-raf'i. Ya, dia tidak takbir untuk sujud, tidak pula takbir untuk bangkit. Wal ma'ruful awwal. Adapun yang ma'ruf, yang masyhur pendapat jumhur adalah yang pertama. Karena dia dikerjakan dalam salat, maka mengambil hukum sama dengan hukum salat. Wa ammal adabu fi hay'ati sujudi wat tasbih
fa'ala ma taqaddama fi sujudi kharij as-shalah. Adapun adab tentang tata cara sujud dan tasbih, maka sebagaimana yang telah terdahulu dijelaskan tentang sujud tilawah di luar salat, sama hukumnya. Illa annahu idza kana sajidu imaman fayanbaghi alla yutawwila at-tasbih. Hanya saja apabila yang sujud itu berstatus sebagai imam yang memimpin salat jamaah, maka hendaklah jangan dia melamakan sujudnya. Nah, yakni kembali kepada keumuman hadis-hadis tentang salatul jamaah, hendaklah diringankan. Ya, di belakang mereka ada orang yang punya hajah, ada orang yang sakit, ada orang tua, nah, ada orang yang lemah, sehingga mengambil hukum sama seperti hukum salat jamaah. Ya, terserah kalau di luar salat silakan dia sujud, ya. Nah, dengan sujud yang lama pun tidak mengapa, karena dia sendirian. Tapi kalau dalam sholat, hukumnya sama seperti hukum sholat jamaah yang lainnya. Perhatikan keadaan makmum. Kalau keadaan makmum memungkinkan mereka sujud lama, silakan sujud lama. Ya, makanya di sini beliau mengatakan, illa ayya'lama min halil makmumin annahum yu'thiruna tatwil. Kecuali kalau dia mengetahui dari keadaan makmum bahwa makmum menyukai untuk dipanjangkan sujud. Nah, maka tidak mengapa. Tsumma idza rafa'a min as-sujudi qama wa la yajlisu lil istiraha bila khilaf. Kemudian kalau dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka jangan dia duduk istirahat. Itu membutuhkan dalil. Maka dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri. Tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Wa hadhihi mas'alatun gharibah. Qallaman nass 'alayha. Ini adalah permasalahan yang asing, ya. Sedikit orang yang menyebutkan nas tentang permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan ini. Ya, dan memang terlihat beliau sangat merinci permasalahan-permasalahan khususnya tentang sujud tilawah. Bahkan saya melihat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh beliau, ya, beliau tidak serinci apa yang beliau sebutkan di sini. Ya. Di sana ada perkara-perkara yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini At-Tibyan yang tidak beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya. Dan memang benar apa yang beliau sebutkan di sini perkara-perkara yang mungkin sangat jarang kita mendapatkannya di kitab-kitab fikih yang lainnya. Wa mimman nassa 'alaiha al-Qadhi Husain wal-Baghawi war-Rafi'i. Termasuk di antara yang menaskan hal ini adalah Al-Qadhi Husain, Al-Baghawi dan Ar-Rafi'i. Wa hadha bi khilafi sujudi shalah. Ini berbeda halnya dengan sujud salat. Fa innal qawla sahiha al-mansus lis-Syafi'i al-mukhtar alladhi ja'at bihi al-ahadith as-sahihah fil Bukhari wa ghairihi. Ya, berbeda kalau sujud salat. Kalau sujud salat kita hendak berdiri, maka dianjurkan duduk istirahat terlebih dahulu. Nah, dianjurkan duduk istirahat karena memang ada dalil nas yang menunjukkan hal tersebut secara khusus. Adapun sujud tilawah membutuhkan dalil yang baru. Oleh karena itu beliau mengatakan pendapat yang sahih yang telah dinaskan oleh Imam Syafi'i yang terpilih yang dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih baik dalam Sahihul Bukhari dan selainnya, istihbabu jilsatil istirahah uqayba sajdati tsaniyati min ar-raq'ati al-ula fi kulli shalawat. Nah, dianjurkannya duduk istirahat setelah sujud yang kedua dari rakaat yang pertama dalam semua salat. Dalam semua salat. Jadi misalnya rakaat yang pertama kita sujud, kan dua kali sujudnya. Pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Setelah bangkit kita akan berdiri menuju pada rakaat yang kedua. Nah, sebelum kita berdiri pada rakaat yang kedua, maka hendaklah kita duduk istirahat terlebih dahulu. Ini yang sunnah. Duduk istirahat, itulah yang dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Naam, hadis Malik bin Al-Khairith dan yang lainnya. Duduk terlebih dahulu, kemudian setelah itu bangkit. Nah, ini yang dianjurkan dalam semua salat.
Wa min ats-tsalitsati fir ruba'iyat. Dan demikian pula pada rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang ketiga, ya, pada salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat. Di rakaat yang ketiga kita hendak bangkit menuju rakaat yang keempat, sebelum kita bangkit duduk istirahat terlebih dahulu kemudian berdiri. Tsumma idza rafa'a min sajdati tilawah fala budda min al-intisabi qa'iman. Kemudian apabila dia telah bangkit dari sujud tilawah, maka dia harus tegak berdiri. Ya. Dia harus tegak berdiri. Jangan kemudian pada saat dia membaca surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq di mana tempat ayat tilawahnya, ikhwan? Pada bagian paling akhir, iya kan? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketika dia membaca itu, maka dia sujud. Nah, setelah dia sujud, lalu dia bangkit, Allahu Akbar, dia jangan langsung ruku. Ya, dari sujud Allahu Akbar. Dia belum tegak, maka dia langsung ruku. Kata beliau, tidak. Jangan demikian. Dia tegak dulu berdiri. Ya. Berdiri tegak terlebih dahulu. Sebelum dia ruku. Wal mustahabbu idzan tasaba qa'iman ay yaqra'a syai'an tsumma yarka'. Dan yang dianjurkan, ya, apabila dia telah tegak berdiri, hendaklah dia baca sesuatu. Kemudian ruku. Nah, jadi dia berdiri dulu. Kalau dia ingin membaca, silakan, boleh. Apakah membaca surah yang lain lagi, ya? Nah, setelah dia membaca, baru setelah itu ruku. Fa idzan tasaba tsumma raka'a min ghairi qira'atin jaza. Tapi kalau dia langsung berdiri tegak, lalu setelah itu ruku tanpa membaca apa-apa juga boleh, ya. Walhasil dua-duanya boleh. Karena tidak ada yang mengharuskan bahwa kalau dia berdiri dia harus membaca terlebih dahulu. Nah, alhasil dia berdiri tegak terlebih dahulu, setelah itu dia takbir untuk ruku. Nah, ataukah boleh dia berdiri tegak, dia menambah surah? Telah kita jelaskan sebelumnya hadis Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan bolehnya seseorang dalam satu rakaat membaca dua surah ataukah lebih. Diperbolehkan membaca dua surah atau lebih. Nah, kalau dia telah membaca surah Al-Alaq, dia ingin menambah lagi surah yang satunya, yang demikian ini diperbolehkan. Nah, maka ini ikhwan fiddin azakumullah, dengan demikian pun telah selesai pembahasan yang cukup panjang yang beliau sebutkan berkenaan tentang sujud at-tilawah. Ya, sehingga bagi ikhwan yang mungkin, ya, masih ada iskal, problem tentang sujud at-tilawah, dia kembali ke kitab At-Tibyani, ya, karena betul beliau menjelaskan cukup lengkap, ya, dibandingkan mungkin kitab-kitab fikih yang lain membahas secara ringkas. Walaupun ada permasalahan-permasalahan yang tentunya butuh tarjih, mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, ya, yang lebih mendekati dalil dari permasalahan-permasalahan yang dipersisihkan, sebagaimana yang telah antum dengarkan. Dari permasalahan yang beliau sebutkan, kadang-kadang ada yang, ya, dalam artian menurut pendapat kita menyelisihi yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yang wajib bagi kaum muslimin adalah merajihkan sesuatu tersebut berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataukah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa'ala alihi wasallam. Sampai di sini ikhwan yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.